Siap. Bagus nih, ulang lagi. Ulang ya, lagi. Ya. Tamu kalau tamu ya, minta ya, ulang ya, lagi. Bagian terakhirnya aja diulang. Oh, terakhir diulang. Terakhir. Nyentak gitu ya. Saya kan security, Pak. Iya. Ini mobilnya sama motornya sudah saya cuci, sekarang lagi dijemur. Di itu. Oh, dikeringin. Ya. Kan motor ada pengeringnya, tinggal dikeringin. Pakai apa? Pakai angin begitu. Ya kan di luar udah banyak angin. Udah banyak angin. Ya udah. Terima kasih ya. Ini yang roda 4? Yang roda. Ini enggak ada rodanya, yang mana rodanya? Ada. Ininya. Tadi ini. Yang motor roda 6 udah dibersihin. Yang spionnya gitu tuh. Oh, udah. Mungkin kenalan dulu atuh ini the group ini. Ada yang punya mobil mau dicuci? Hah? Ada. Airnya masih sisa 2 ember. Nah, cukup dong kalau sudah. Sekarang mau lapor itu samponya habis. Oh, samponya. Sekalian aja ini beri. Ya. Yeah. Yes. Ini ada cuma. Oh. Itu mobilnya kayaknya perlu sampo anti ketombe, Pak Sule. Emang mobil ada ketombenya? Enggak, banyak itunya kayak lumut begitu. Oh, ya itu beli aja itu. Ini saya langsung beli sampo ya. Ya, sekalian aja beri. Itu ada 12 juta. Ini sampo 12 juta mah satu supermarket saya beli ini. Samponya kan harganya cuma 200 ribu. Iya. Sisanya buat Pak Edi. Oh. Iya. Itu buat Pak Edi-nya. Mestinya Pak, iya. Pak Edi mencerna kata-kata Pak Sule. Pak Sule tadi bilang apa? Harga samponya berapa? 200 ribu. Sisanya buat Pak Edi. Sisanya buat Pak Edi. Bukan sisa duitnya, sisa samponya. Sisa samponya. Hati ya. Saya permisi nih. Iya. Saya mau lapor. Oh, boleh. Laporan saya sudah selesai, cuci mobil sudah selesai. Ini nanti saya mau bayar pajak sekalian beli sampo. Pak Sule bisa minggir? Bisa. Ya. Mari.